Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa wa fihi awjaba salat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya masyarul muslimin, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaquhu summa taquhu bi sirri wal alaniyah la'allana minal muttaqin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah mbak malamnya Allah memberikan kesempatan dan kekuatan untuk kita bisa kembali hadir dalam halaqah pengajian, walaupun cuaca atau udara agak panas, mungkin nyangka karena agak panas tadi agak jalan-jalan pecut, besok datang. Ini sangat-sangat dimaklumi. Yang pertama yang Tuhan hormati Tengku Ibu Pak Haji yang berhadir, Mandung Ulun Duhalu, dan semua kaum muslimin dan kaum muslimat yang berhadir. Bak malamnya nyo dari dro ke dro Lun Tuan yang hadir di masjidnya bukan urun lain. Mungkin perlu Lun belakang diri sebelum kita mulai nyanso kuno penceramah kuno warga Lampanah, tepatnya Lampanah Baru. Lun Tuan anak almarhum Pak Jadir atau Ibu Badriah atau lunyok abang dari Amri yang juga bertinggal lahir di Lampanah. Hanya saja nyok warga Lampanah lama keluar, namun juga ada jauh-jauh udah mantau Indra Murici tempatnya di Perumahan Baru. Bapak Ibu yang Lun Tuan hormati, warga Lampanah dengan pesantren Umardian nyopon rahasiane bahwa nanya daya Umardian karena sumbangsi dan bantuan warga Lampanah. Ketika merokon ulang karunnya tempat jin buhanu, namun warga Lampanah lah yang bangun daya Umardian, dan alhamdulillah hari ini santrinya melebihi 1200, lebih tepatnya 1280. Kalau Umardian dengan Lampanah begitu dekatnya, maka menurut Tuhan melebihi dari itu. Kalau saya lahir, Lun Tuan lahir di Kota Padang atau tempatnya di Payakumbuh juga begitu tinggi, itu kampung pertama atau kampung numpang lahir. Nah, kampung kedua adalah Nyoke Lampanah. Maka hari ini Agelung Bogaguno dari Hidro ke Droreo. Warga Dro yang jamaah juga semua warga Lampanah. Yang hadir pun juga Teguh Imum Lampanah. Oleh karenanya Agelung Bogaguno dari Hidro ke Dro. Bapak Ibu yang Lun Tuan hormati, namun walaupun warga Lampanah nyo lagi maaf gue ya, nyo bahasa Aceh kon lagi awak Lampanah. Artinya bahasa Aceh mantung agak mengkridu wecu.
yang tolong dimaklumi. Seandainya bahasul kasal haji mungkin tolong dimaklumi bahwa yang pegangnya bukan lidah lampana. Nah lidah kacampu, nah padang tikre sebagiannya, nah jawa becu, nah aceh becu, nah lidah becu lidah, awak sama langa. Kebetulan gue mengawin ku sama langa. Kalau begitu kampung ketiganya sama langa. Jadi pun munopaya kumbu, keduanya lampana, yang gede nyo sama langa. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, malam hari ini insya Allah kita akan kembali mengkaji atau mereview, mengulang kembali tentang kisah Isra dan Mi'raj. Bahkan karena mulianya Isra dan Mi'raj ini, ada sebuah surat namanya dia Al-Isra, mengagungkan kisah Isra dan Mi'raj ini. Dan bahkan ayat pertamanya itu Allah awali dengan Subhana. Kalau kajian tafsir, kalau ada ayat yang diawali dengan Subhana, yang maknanya Maha Suci Allah, maka itu ayat mengandung yang sangat dahsyat, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang tidak diukur dengan akal manusia. Maka dia bilang bahwa Isra Mi'rajnya misteri yang ada apa diukur. Maka pantas orang-orang kafir Quraisy ketika itu tidak ada yang percaya. Dikisahkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Secara terjemahannya itu Allah memperjalankan Nabi Muhammad di satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang jarak antara dua masjid ini 1500 kilo. Dahulu kala goh nalo motor, goh nalo pesawat, goh nalo ketapui. Maka orang dari Mekah ke Palestina ataupun ke Masjidil Aqsa menempuh jalan darat yang biasanya ditempuh dengan 40 hari dan 40 malam. Namun Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit ketujuh, tembus pulang pergi satu malam. Maka tidak ada percaya. Bahkan sampai hari ini orang-orang orientalis yang gak percaya Islam mengatakan bahwa berita Isra dan Mi'raj itu suatu hal yang mustahil. Sekarang coba kita ukur dengan teknologi hari ini, karena orangnya zaman now diukur dengan teknologi. Itu Allah berangkatkan Nabi Muhammad. Dalam bahasanya dia Asra. Asra ini menjalankan. Artinya Nabi Muhammad bukan pergi sendiri, namun Allah memberangkatkan. Yang kedua, Lailan. Makna Lailan itu dia di satu malam. Maka dalam kajian bahasa tidak ada dia alif lamnya, atau disebut dengan nakira. Lailan bi'abdihi. Bi'abdihi itu yang pergi ruhnya juga jasadnya. Kata abdun yang bermakna orang, maka orang itu meliputi dua unsur dia, jasadnya dan ruhnya. Disebutlah nama orang Tengku Saifullah. Kalau hanya ruh saja disebut ruh Tengku Saifullah. Disebut dia Tengku Saifullah, berarti ruhnya dan juga jasadnya. Berapa kecepatan kalau diukur segi keilmuan? Kalau hari ini anak-anak muda ini yang suka MotoGP, balap-balap Honda, itu Andrea Inoni orang Italia pernah mencatat waktu tercepat 360
55 km per jam. Ini kecepatan Honda ya, Ducati ya. Kalau kita hari ini naik mobil, mobil yang paling cepat itu mobil F1. Mobil F1 itu paling cepat ditempuh oleh Lewis Hamilton 325 km per jam. Kalau pesawat, orang Amerika menempuh pesawat yang paling cepat namanya Black Bear. Daya tempuhnya itu 3.500 km per jam. NASA menemukan prop luncur yang paling cepat. Kecepatannya 28.000 km per jam. Kita ukur dengan sekarang burung. Kenapa disebut dengan burung binatang itu? Nabi mengatakan dari hadis Anas bin Malik, riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi mengisahkan bahwa beliau berangkat dari Mekah, Masjidil Haram, itu ke Palestina menunggangi dabbah. Apa itu dabbah? Binatang tunggangan. Nabi menjelaskan warnanya putih. Fauqal himar dunal bigal. Ukuran burung itu lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bigol. Bigol itu peranakan antara kuda dengan keledai. Namun Nabi menceritakan bahwa burung itu punya wajah seperti perempuan yang cantik. Artinya, kalau jumpa hari ini nengok gambar atau foto, ada fotonya ini burung bentuknya, wajahnya perempuan yang lagak. Ini bukan sifat buruk yang Nabi jelaskan. Kenapa dinamakan dengan buruk binatang itu? Kecepatannya seperti kilat. Dalam bahasa Arab, kilat itu barkun. Barkun, maka disebutlah binatang ini dengan buruk. Karena kecepatannya sama dengan kilat. Pertanyaannya, berapa kecepatan kilat? Kilat diukur kecepatannya 300 km per detik. Bukan per jam, per detik. Kalau begitu, kecepatan burung 18.000 km per menit. Kalau ukuran jamnya 1.080.000 km per jam. Artinya, secanggih apapun Black Beauty tadi punya Amerika, secanggih apapun stakeholder punya NASA, atau sekencang apapun MotoGP atau F1 tadi, belum mampu ini mengalahkan kecepatan buruk. Maka perkiraannya, Nabi dari Masjidil Haram itu ke Palestina ditempuh dengan waktu 0,005 detik. Nggak sampai 1 detik. Ini ukuran kecepatan buruk. Lantas Nabi ceritakan, sampai Nabi di Palestina, Nabi ikatlah burung tadi ditambatkan, para nabi-nabi menambatkan. Nabi sembahyang sunat di Palestina itu di Masjid Aqsa itu 2 rakaat, dan Nabi diberikan 2 cawan air. Yang satu cawannya berisi khamar, yang satu lagi cawannya berisi susu. Malaikat Jibril suruh pilih dengan Nabi. Nabi memilih susu. Kata Malaikat Jibril, "Ya Muhammad, asabta, engkau benar. Inilah fitrah manusia, suci dan bersih." Maknanya bahwa orang sejahat apapun dia, dia punya sedikit jiwanya itu kebaikan. Maka manusia pernah salah, tinggal ditegur. Karena manusia dia punya dia sisi kebaikan, walaupun dia sejahat apapun. Terus Nabi melanjutkan cerita beliau ketika beliau Isra dan Mi'raj. Makna Isra-nya adalah jalan dari Mekah ke Palestina, dan Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa itu naik ke langit ketujuh. Kenapa Allah memilih
Masjid Aqsa sebagai pemberhentian pertama. Seorang sahabat namanya dia Abu Zar Al-Ghifari nanya, "Ya Rasulullah, ayyul masjidin aula?" Mana masjid yang paling utama dunia ini? Yang paling pertama? Nabi menjawab, "Al-Masjidil Haram." Masjid yang paling utama adalah Masjidil Haram. Kata Abu Zar Al-Ghifari, Nabi palingan pula. Nabi katakan Al-Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Kata Abu Zar, "Wa ma bainahuma?" Berapa jaraknya antara Masjidil Aqsa ini dengan Masjid Nabawi, Masjidil Haram? Nabi menjawab, "Arba'una sana." Artinya lebih awal Masjidil Haram 40 tahun ketimbang masjid yang ada di Palestina yang disebut dengan Masjidul Aqsa. Kalau Masjid Nabawi direhab oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, kalau Masjid Aqsa di Palestina itu ada pondasinya di masa Nabi Adam alaihi salam, namun direhab oleh Yakub bin Ishak bin Ibrahim, arti cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua orang anak. Satu dari Siti Hajar, namanya Nabi Ismail. Satu lagi dari istri pertamanya, Siti Sarah, nama anaknya Ishak. Anak Ishak ini namanya Yakub. Yakub inilah yang merehab Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, saya ingin kisahkan lagi ini bagaimana beliau naik dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh. Setiap langit itu para nabi menunggu Nabi Muhammad. Hadis mengisahkan setiap langit ada pintunya. Malaikat Jibril setiap naik langit 1, 2 sampai ketujuh mengetuk pintu. Dan setiap nabi bertanya, "Siapa?" Jibril menjawab, "Jibril dengan siapa?" Dengan Nabi Muhammad. Dan semua nabi tahu apakah Muhammad sudah diutus. Artinya bahwa semua nabi tahu akan kisah ini. Akan datang nanti Nabi Muhammad naik ke langit dan naik dia ke Mi'raj. Maka di langit pertama yang nanti adalah Nabi Adam alaihi salam. Semua mendoakan, "Assalamualaikum ya Muhammad." Naik lagi ini ke langit yang kedua. Di sini langit kedua ini jumpa lagi dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit yang ketiga ada Nabi Yusuf. Di langit keempat ada Nabi Harun yang menunggu. Langit kelima Nabi Idris alaihi salam. Langit yang keenam Musa alaihi salam. Dan langit yang ketujuh Ibrahim alaihi salam. Setiap lapisan langit tadi nabi ditunggu oleh pendahulu-pendahulu nabi. Sampailah nabi di ujungnya itu Sidratul Muntaha. Sidra maknanya dia daun. Ketika orang memandikan jenazah itu sunat, dia itu sunnah mandikan dengan daun sidrin. Maka makna Sidratul Muntaha adalah daun-daun yang raih-raih daunnya, namun dia tidak punya batas. Karena tidak punya batas disebut dengan Muntaha, yang tidak ada habis-habisnya. Nah, Sidratul Muntaha ini penuh dengan cahaya Allah. Nabi menerima perintah. Perintahnya sembahyang 50 kali dalam sehari semalam. Dan perintah ini dibawakan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Musa? "Ya Muhammad, ma aujabaka rabbuka?" Apa yang Allah wajibkan atas kamu ya Muhammad? Kata Nabi Muhammad, "Khamsina salat." 50 kali sembahyang. Nabi Musa geleng-geleng kepala. "Ya Muhammad, ibadi aqwa wa akbar." Umat lu Nabi Muhammad, kata Nabi Musa, lebih kuat, lebih raih.
tapi enggak mampu ini. Minta lagi ya Muhammad, ke Tuhanmu keringanan-keringanan. Dikisahkan ini nanti bolak-balik ini. Setiap naik lagi dikurangi 5, naik lagi kurangi 5, sampai akhirnya sembahyang itu Allah tetapkan 5 waktu sehari semalam. Dan ini pun Nabi Musa alaihissalam masih mengatakan, ya Muhammad, hamba-hambamu gak akan mampu. Maka ucapan Nabi Musa ketika itu terbukti hari ini. Cukup banyak orang kuat badannya, besar badannya, kuat tenaganya, namun banyak tinggal sembahyangnya. Ini ucapan Nabi Musa. Maka dalam surah Maryam itu ayat ke-59 Allah sudah katakan, apa kata Allah? Fa khalaqa min ba'dihim khalqun. Nanti ada masa, ada generasi. Bagaimana generasi itu? Ada musalah, menyanyiakan salat. Bagaimana makna menyanyiakan? Tafsir menjelaskan. Yang pertama, yang mengulur-ulur salat. Kadru kaibang kadru wate si adu. Polam dengan mangat jip kopi. Kopi dikasih kadu, alah tambu, becudu. Kami kopi sikanya, kai koma, becudu. Akhirnya dia tinggal jamaahnya. Kalau tinggal jamaahnya tadi, alah si adu. Ulur-ulur lagi, tinggal sholatnya. Maka bagaimanakah ciri-ciri orang-orang yang suka ini mengulur-ulur sholatnya? Al-Quran sambung ayat menjelaskan, wattaba'u syahwat. Orang ini cenderung mengikuti nafsunya. Al-hukum itu yang penting dapat jauh ilik dan nikmati ilik. Maka kata Allah, wattaba'u syahwat. Namun tengok dan lihat apa hukuman yang akan Allah berikan ke orang-orang yang mengulur-ulur waktu sholat, orang-orang yang telat sembahyang dan cenderung meninggalkan sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, saufa yalqauna ghayyan. Orang-orang itu pasti, makna saufa pasti untuk masa yang akan datang. Saufa yalqauna ghayyan. Apa itu ghayyan? Semua tafsir menjelaskan. Tafsir Jalalain, Asawi, Syaukani, tafsir Tabari, Ibnu Katsir, maknanya dia wadun fi jahannam, lembah jahannam. Orang salat waktunya diulur-ulur, maka orang itu Allah tempatkan dalam lembah jahannam. Dan bahkan tafsir Ibnu Katsir diberinci menjelaskan makna ghoya adalah sabomon, satu buah sumur, fihi kaihun wadah, isinya nanah dan darah. Berapa dalamnya? Tafsir menjelaskan khamsina kharifah. Kalau kita lemparkan batu di atas sumur itu, maka batu ini akan mencapai dasar sumur, perlu waktu dia 50 tahun. Itu kedalaman sumur tempat orang-orang yang salat namun lalai. Tempat orang-orang yang salat namun cenderung mengulur-ulur waktunya. Kalau kita perhatikan, perintah zakat enggak semegah perintah salat. Perintah puasa enggak spesial perintah salat. Namun perintah salat baginda Rasulullah langsung menjemput sendiri. Jemputnya tak tanggung-tanggung ke langit yang ketujuh. Maka bunyi hadis, khamsu salawatin bi asri amsariha. Yang sembahyang 5 waktunya pahalanya sama dengan sembahyang 50 waktu. Ini kelebihan yang sholat. Yang pertama, ke sholat 5 waktu pahalanya sama dengan 50 waktu. Yang kedua, sembahyang kita ini
yamhul khotaya wadzunub. Sembahyang itu menghilangkan dosa, menguburkan dosa. Semakin sering sembahyangnya, semakin banyak dosa-dosanya yang gugur. Namun semakin sering tidak sholat, semakin menumpuk dosanya. Semakin menumpuk dosanya. Ini beda antara para sahabat dan para fuqaha menghukumi orang-orang yang tidak sholat. Semua sahabat, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Jarir, Anas bin Malik, Abi Qutadah, semua sama mengatakan bahwa orang-orang yang tidak sholat maka dia kafir. Banyak hadis yang menjelaskan. Contoh hadis dari Abi Qutadah, bunyi hadisnya, inna baina rajuli wal kufri tarkus sholat. Beda antara orang yang beriman dan orang yang kafir ada dalam meninggalkan sholat. Hadis lain, orang al-Islam wa qawanis salas, agama ini atas tiga pondasi yang kuat. Mana yang tiga? Syahadah pertama, yang kedua iqamatus sholat, yang ketiga dia saum Ramadan. Sambungan hadis, man taraka wahidatan min hunna, barang siapa meninggalkan salah satu dari yang tiga ini, syahadat ada, sembahyang tidak, puasa ada, bahwa kafir, itu orang kafir. Ini pendapat para sahabat. Namun pendapat para fuqaha, ahli fikih, baik Abu Hanifah maupun Asy-Syafi'i maupun Imam Malik maupun Hambal, semua menghukumi dengan orang-orang yang tidak sholat berdosa besar. Digunakan ayat sebagai dalil, innallaha la yaghfir ma yusyrika bihi, Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang-orang yang syirik kepada Allah namun mengampuni selain itu. Namun semua sepakat yang tidak sholat dia berdosa besar. Bapak, ibu yang Allah hormati, jangan dianggap ketika orang tidak sholat itu hukuman hanya di akhirat Allah berikan. Percayalah, orang-orang yang tidak sholat hukumannya dunia akhirat. Hadis panjang menjelaskan. Ketika turun ayat, fawailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa? Alladzina fi sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Hadis panjang menjelaskan. Kata Rasulullah, man tahawana bisalah, orang-orang menganggap remeh sembahyang itu, mengulur-ulur waktu sholat, aqabahullahu ta'ala bi isnatai asrata baliyah, Allah hukum orang itu dengan 12 macam hukuman. Yang itu yang 12. Yang pertama, salasun fid dunia, tiga hukuman dunia. Orangnya masih hidup karena enggak sholat, itu Allah hukum tiga hukuman. Yang tiga, yang pertama dunia ini, yakunu mabghudan indal mu'minin, dia dibenci oleh mukmin-mukmin yang taat. Kalau kita ini hidup dibenci oleh mukmin yang taat, kita enggak punya kawan orang yang baik-baik. Siapa kawannya? Ya pencuri, perampok. Kalau kawannya perampok pencuri, ujung-ujungnya kita pun juga ikut pencuri. Kenapa? Pepatah mengatakan, menyomongon ngomong ikut bebe ikut, menyomongon mengurung mekat minyak wangi bebe minyak wangi, menyomongon pencuri dodo pencuri. Maka orang yang tak sholat ini dibenci oleh mukmin yang taat. Yang kedua, layanalu nura salihin, enggak mendapatkan cahaya orang-orang yang soleh, artinya enggak mendapatkan ilmu. Walaupun jak ceramahnya, jak ceramah di masuk tengah kanan keluar tengah kiri, kenapa? Enggak mendapatkan cahaya orang yang soleh.
Yang paling bahaya yang ketiga, ini hukuman dunia. Yarfa'ul barakah min rizqihi wa kasbi. Itu Allah angkat keberkahan dari rezekinya dan juga hasil usahanya. Kalaupun dia kaya raya, hidupnya enggak tenang, hidupnya gelisah. Kenapa hartanya ini enggak berkah? Keberkahan yang dia miliki enggak Allah berikan. Ini hukuman dunia. Maka kalau begitu, orang-orang yang sholat hidupnya senang, hidupnya bahagia. Orang-orang yang enggak sholat sengsara, sempit, susah hidupnya. Yang kedua, tak kala orang ini mau meninggal dunia, merenggang nyawa, itu Allah berikan lagi tiga hukuman lagi. Yang pertama, yasladu naz'u ruhihi. Ketika Allah cabut nyawanya itu, dia merasakan sakit yang amat sangat. Ketika baginda meninggal dunia, Jibril enggak mampu menengok, enggak kuat menengok Rasulullah menahan sakaratul maut. Sampai kata Nabi, ya Jibril, kenapa engkau buang mukamu ya Jibril? Kata Jibril, ya Rasulullah, enggak pantas, enggak selayaknya orang sebaik kamu ya Rasulullah sakitnya merenggang nyawa. Namun apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, saya berdoa, biarlah sakitnya sakaratul maut itu saya saja yang merasakan. Semoga umatku, kata Rasulullah, enggak merasakan pedihnya sakitnya sakaratul maut. Namun orang-orang yang tidak sholat, Allah tambah sakitnya, Allah tambah susahnya, tak kala cabut nyawanya. Yang kedua, ketika orang ini mau meninggal dunia, wa atasyah walau syariba ma'an anhar. Orang yang tidak sholat tadi tak kala mau meninggal dunia, dia haus sehaus-hausnya. Walaupun kada bijik ikruh, kada ikruhnya, namun gerahnya kana kada. Dan yang terakhir, yukhaf, yang paling bahaya, yukhaf, dikhawatirkan dia meninggal dunia, meninggalnya tidak dalam keadaan beriman. Nauzubillah. Kalau orang meninggal tidak dalam keadaan beriman, maka orang itu binari jahannam abadan, neraka abadi. Kalau orang beriman, pernah jahat, pernah berdosa, meninggal dia mungkin neraka sebentar, sampai habis dosanya Allah pindahkan ke surga. Namun orang-orang yang meninggal dan kondisi tidak beriman, ini dalam neraka selama-lamanya, abadi. Dimasukkanlah jenazah ini yang enggak sholatnya dalam kubur. Lagi-lagi, orang yang tidak sholat tadi itu Allah hukum tiga hukuman tadi. Yang ini, yang pertama, yadiku kuburuhu hatta indamma adla'u. Kuburnya sempit, saking sempitnya kuburnya bertemu kedua tausuknya. Kita hari ini dai terancang bertiga sama anak kesempit. Mulailah riuh, geser macu. Namun kuburnya orang-orang yang tidak sholat itu sempit bertemu kedua tausuknya. Itu hukuman. Hukuman yang kedua dalam kubur adalah yakunu kuburu zulman la nura bi. Kuburnya orang-orang yang tidak sholat itu gelap gulita tanpa cahaya. Kalau mati lampu tanpa cahaya HP, cahaya bulan, namun kuburnya orang-orang yang enggak sholat itu gelap gulita tanpa ada cahaya. Yang paling dahsyat yang ketiga di alam kubur. Apa yang ketiga?
la yujibu su'ala munkarin wa nankir. Enggak mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar nankir. Ketika seorang hamba enggak mampu menjawab ini malaikat cambuk dia sampai hari kiamat. Itu hukuman. Datanglah hari pembalasan, yaumul mahsyar. Dikumpulkan semuanya orang-orang yang tidak salat, Allah hukum tiga hukuman lagi. Yang pertama, takunu syamsu ala ra'sihi, matahari yang begitu panasnya di atas kepalanya. Apa enggak meleleh? Yang kedua, hukuman yang ghadabullahu alaihi, Allah murka, marah sama orang itu. Karena Allah marah, wa yadahu bin nar, Allah tempatkan orang ini neraka wail. Ini hadis yang panjang menjelaskan hukum bagi orang-orang yang tidak sholat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, maka memaknai kisah Isra Mi'raj ini, yang pertama adalah kita ini mendirikan sholat. Kalau tanya bagaimana orang yang tak sholat, inilah hukumannya. Dunia dapat hukuman, akhirat dapat hukuman. Makna yang kedua adalah kita ini sempurnakan sholatnya. Ada hadis dari Abi Qutadah, rawahu ini Tabrani dan Ahmad. Rasulullah, aswa'un nas as-sariqa, orang yang paling jelek, orang yang paling buruk adalah pencuri. Lantas Nabi lanjutkan lagi, allazi yasriqu fi shalah, orang yang mencuri dalam salatnya. Sahabat bingung bertanya. Yang pertama, pencuri enggak termasuk dosa yang besar. Yang kedua, bagaimana orang mencuri dalam salat? Kata Rasulullah, "As-sariqu fi shalah ma lam yutimma ruku'aha wa sujudaha." Yang enggak sempurna rukunya, yang enggak sempurna sujudnya, maka orang itu enggak lebih dari pencuri. Contoh di antara ini memaknai bagaimana sembahyang yang sempurna. Yang kedua, ini kisah dari Abi Hurairah. Ketika seorang para sahabat lain berdoa masjid, tamu sudah urut sembahyang dalam masjid dua rakaat. Oleh sembahyang, urutnya menghadap Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya menjawab, waalaikumsalam. Namun Rasulullah katakan, irji fasalli innaka lam tusalli. Wahai sahabat, kembali sembahyang lagi. Dan go sembahyang. Urutnya mengurutu. Tunggu pegang mati rawanya. Lunak kalau jok mau sembahyang dua rakaat. Pakai Nabi diulang. Namun Nabi yang perintahkan urutnya sembahyang lah. Oleh dua rakaat dan kampur rakaat, kembali orang ini ke Nabi. Nabi katakan yang sama, irji wasalli innaka lam tusalli, kembali dan go sembahyang lah. Orang ini sembahyang yang kadang keenam nih, enam rakaat. Namun setelah enam rakaat, apa kata orang ini? Haza ma uhsin, ya Nabi Rasulullah, nyoko yang paling jin, yang paling go, yang lembut dalam sembahyang, paling nih, tolong ajarkan saya. Nabi mengajarkan cara sholat. Rasulullah, idza kunta ila sholati, monyawa drono mau sembahyang. Yang pertama, asbigil wudu'a, sempurnakan sucinya. Berwudu'nya sempurna, pastikan bahwa pakaian kita ini suci, tempatnya suci, dan robi suci. Makna bahwa ketika ibu lagi haid, enggak sah sholatnya, karena tidak suci. Ketika orang sholat, bajunya kena kotoran, itu najis, tidak sah sholatnya. Kalau begitu sebelum sholat pastikan
bahwa kita suci, pakaiannya suci, dan juga orangnya suci. Yang kedua, Rasulullah wastaqbil kiblah. Kalau mau sholat, menghadaplah ke kiblah. Hampir semua manasah, semua masjid, wadih, yubugat barokon, diukur arah kiblatnya. Kalau begitu, menghadaplah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam manasah atau dalam masjid, menghadap kiblat. Setelah itu, wakabirillah, maka takbirlah. Ketika takbir, takbir itu ucapannya dia Allahu Akbar. Hadis menjelaskan boleh dua syarat. Yang pertama, tangannya ini sampai dia ke bahu, atau tangannya ini dia ke telinganya. Namun makna tadi Allahu Akbar nggak boleh begitu dia. Atau Allahu Akbar nggak begitu juga dia. Tangannya dibuka, telapaknya menghadap kiblat. Jadi Allahu Akbar. Ini takbirnya. Setelah takbir turun tangannya, ini boleh di atas dadanya, boleh di bawah perutnya, boleh di samping dadanya, ke jantungnya. Karena hadis menjelaskan demikian. Sampai ini hadis dari Wa'il bin Hujr. La'anzuranna ila salatin nabi, kata Wa'il, seorang sahabat ini, saya menengok nabi salat. Setelah takbir, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Semua mazhab, tangan kanan di atas tangan kiri. Terus kata Wa'il tadi, ala zahri kaffi, boleh tangannya ini yang kanan di atas punggung telapak kirinya. Boleh juga di pergelangan tangannya. Boleh juga di lengan bagian bawah. Namun tidak ada yang begini. Ini belum lebih dah kedinginan. Ini lagi kedinginan. Yang Nabi lihat tadi ini pergelangan dan punggung tangannya. Kalau mereka ala Syafi'i di sini, itu ala Syafi'i. Hadis yang kedua, boleh juga tangan kanannya waqabada ala yami ini. Tangan kanannya ini itu memegang tangan kirinya. Kalau begitu boleh meletakkan saja, boleh menggenggam tangan kirinya. Yang enggak boleh saling menyalahkan. Ini enggak boleh. Karena hadis menjelaskan. Kalau ala mazhab Hanafi begini. Ala mazhab Hambali di bawah perut. Ala mazhab Syafi'i di atas perut, di bawah dada. Berarti mestinya dadanya ini pusarnya di atasnya. Ini setelah takbir. Bunyi ayat waqra ma tayassara minal Qur'an, bacalah Al-Fatihah. Jom wajib. Kalau mau sunatnya doa kita boleh pakai Allahumma baik. Boleh pakai wajah tu. Boleh pakai Allahu Akbar kabira. Namun jangan pakai ini wajah tu. Ini wajah tu itu Nabi baca ketika menyembelih kurban. Kalau begitu cukup dengan wajah tu saja. Saya takbir wajah tu wajah yang lazim boleh. Namun jangan pakai ini wajahku. Kata ini wajahku, ininya itu, ini hadis menjelaskan Rasulullah setelah menyembelih kurban, Nabi baca ini wajahku. Kau tanya lagi ini, mana Nabi sering baca ketika sembahyang fardu? Nabi ketika sembahyang fardu sering baca doa kitanya itu adalah Allahumma ba'id. Kapan dibaca dia wajahku? Nabi sering baca ini wajahku sembahyang malam. Kapan baca dia Allah Akbar kabira? Nabi kain bacanya ketika sembahyang sunnah. Sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, bacalah Allah Akbar kabira. Namun bacanya 3 kali. Allahu Akbar kabira,
Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, legoji, wa subhanah sampai ke asila, legoji. Itu hadis yang menjelaskan kalau mau pakai doa itu. Namun doa-doa ini tidak dipakai di dalam surat beliau. Hanya bedanya kalau Allahumma ba'id, kain dipakai ketika sembahyang fardu. Kalau wajah tu kain dipakai sembahyang malam, tarawih, witir, tahajud. Kalau Allah Akbar kabira, kain dipakai sembahyang sunnah. Namun yang duha-duhanya kaji, nyokai biasa wajah tu silakan pakai wajah tu. Namun yang sebenarnya budaya ini, kalau mau hafallah Allahumma ba'id. Namun yang pakai wajah itu buang ininya, jangan dibaca ini wajah itu, buang ininya. Karena ini wajah itu, ini hadis dipakai doanya ketika menyembelih kurban. Bapak ibu yang Tuhan hormati, ini kalau kita kaji tentang maksolat ini agak nah habis nih. Sampai tiga salam ini perlu waktu berjam-jam kita nih. Ini sebagai ya pembukaan saja bahwa tadi ini sempurnakan sholatnya, rukuknya yang sempurna, sujudnya yang sempurna. Bagaimana sujud yang sempurna, tujuh anggota tubuhnya menyentuh tempat sujud. Yang toh yang tujuh ini kening, hidung dihitung satu. Yang kedua tangannya, ada satu ini, tangan dua ada tiga. Terus lututnya, lututnya dua juga, ada lima. Yang dua lagi ini kaki belakangnya. Ketika sujud kaki jangan diangkat, kakinya menyentuh tempat sujud. Ini tujuh anggota tubuh yang menyentuh tempat sujud. Cara Nabi jelaskan bagaimana orang itu sujud. Ketika dia rukuk, rata antara kepalanya dan punggungnya, artinya uleh namyuk, uleh nodu. Tapi bahkan ini contohkan, kalau ada di adahan kurma, daun kurma, pelepah kurma, diletakkan di punggungnya ini, enggak jatuh pelepah kurma itu. Nah ratanya punggung tadi ketika dia rukuk. Ini cara yang sudah contohkan ketika rukuk. Apakah sujudnya kaki dulu atau tangan dulu? Dua hadis menjelaskan. Yang pertama hadis Anas bin Malik, Nabi ketika sholat yang turun kakinya dulu, tangannya, baru wajahnya. Yang kedua hadis menjelaskan, janganlah kamu turun seperti turunnya unta, tangan dulu, baru kaki, baru wajahnya. Sehingga para imam mazhab itu enggak sama. Kalau Syafi'i yang awal tadi, kaki dulu, tangan dan wajahnya. Ini ala mazhab Syafi'i. Ala mazhab Maliki yang kedua, tangan dulu, baru kaki, baru wajah. Kalau yang turun tangan ala mazhab Syafi'i tadi, ketika bangkitnya, yang pertama angkat dulu kepalanya, tangannya baru kakinya. Contoh rakaat ini habis satu rakaat kita mau berdiri lagi ini Allahu Akbar, maka angkat sama ini kepala dulu, kepalanya, tangannya, baru dia kakinya, baru berdiri. Namun lebih indah lagi, lebih sunnah lagi yang Rasulullah kerjakan, dari sujud tadi Rasul kembali duduk baru berdiri. Duduk ini namanya dia duduk istirahat. Duduk istirahat. Kalau kita mau jujur, kapan Nabi sujudnya kaki duluan, tangan baru wajah, dan kapan Nabi ini turunnya tangan duluan baru kaki? Ketika Nabi masih kuat, Nabi turunnya kaki dulu. Waktu Nabi kemulai lemah, kemulai uzur, yang turun tangan dulu. Kalau begitu, yang masih muda-muda ini lebih tepat, turunnya kaki dulu.
Mereka Tuhan, saya sakit-sakit, baru rumah darul. Itu lebih tepat. Kenapa kita hari ini penuh buka begitu banyak mazhab? Maaf Pak, bukan mulai lagi ini. Saling menyalahkan. Si pulan menyalahkan si pulin. Dan sebaliknya. Bahkan ada masjid, subuhnya dua imam. Satu imamnya kunut. Satu imam tak ada kunut. Satu masjid, dua jamaah. Kalau kita mau jujur, buka kitab Fathul Mu'in. Halaman 112. Bahri ketujuh, buku ini. Kata Syekh Malibari ini, sunnah kunutu subuhin. Wa nisfi min wit wa witr nisfi min ramadan wa sa'ira maktubatin linazila. Kata Syekh Malibari dalam kitab Fathul Mu'in atau di sana kitab I'anah, sunat kunut subuh atau pertengahan akhir ramadan atau kunut nazilah di semua salat. Ini syarat kitab Fathul Mu'in. Lihat lagi. Sekarang kita fiqh sunnah punya Syekh Sabi. Kata Syekh Sunnah, Syekh Sabi ini dalam sunnahnya itu halaman 137, kata beliau, al-kunutu ghairu masyru'. Kunut tidak disyariatkan. Kenapa? Dalilnya hadis dari Abi Al-Asja'i Al-Maliki. Kata sahabat ini, ayahnya sembahyang di belakang Nabi sejak umur 16 tahun. Di belakang Khalifah Abi Bakri, Khalifah Umar, Khalifah Utsman. Kata ayahnya, tidak ada satu pun yang kunut. Ini kitab fiksunya saya sabit. Kalau orang ini masing-masing gemar kita kur, yang mat petumuin petumuin mandang, yang mat fiksunya fiksunya mandang tu melo. Nebegah anak kunut. Tengok lagi, pikir empat mazhab punya Wahbah Zuhaili jenis satu halaman 831. Ini rinci jelaskan. Yang pertama mazhab Hanafi, Hanafi kunut. Apa alasannya? Ada hadis mengatakan tadi bahwa dari Jabir dan Mas'ud ini Nabi kunut satu bulan kemudian meninggalkannya. Kata Imam Hanafi, hadis itu sudah mansukh bil ijma. Yang kedua Imam Malik. Kata Imam Malik, ada kunut. Kapan kunutnya? Sebelum ruku. Namun kunutnya itu dia dibaca sir, enggak jahat. Apa yang dibaca? Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'dika wa nasta'firuka. Loh, kok beda? Beda bacaan kunut Maliki, kunut Hanafi, kunut Hambali dengan bacaan kunut punya Imam Syafi'i. Nanti jelaskan nanti. Yang ketiga, kata Syafi'i, sunnah. Sunnah kunut di sembahyang subuh. Bahasa kitabnya dia sunnah kunut subuh. Bukan bahasanya dia fardu kunut subuh. Bukan bahasanya dia wajib kunut subuh. Tidak ada kita mewajibkan. Ini sunnah. Dalam mazhab Hambali tidak ada juga. Sama alasan seperti mazhab Hanafi. Jadi bagaimana kita menyikapi ini? Yang pertama, Rasul mungkin pernah mengerjakan, namun tidak tiap hari. Kalau begitu, yang kunut silakan kunut. Yang tidak silakan tidak. Yang jangan saling menyalahkan. Sampai muncul bahasa bahwa masjid ada dua jamaah. Ini yang jangan. Karena masing-masing punya dalilnya. Maka ini yang kedua, kita mesti menyempurnakan sholat. Yang ketiga, bagaimana kita ini menyempurnakan sholat? Bapak, Ibu yang terhormati,
kita ini sholat atau siapapun yang sholat, tidak ada yang tahu apakah sembahyangnya Allah terima atau tidak. Lu sembahyang, apakah yakin Allah terima? Atau lagi anjing? Dia tidak ada ukuran dia. Hana ukuran bahwa sembahyang urungnya Allah terima. Hana ukuran. Namun ayat menjelaskan. Apa kata bunyi ayat? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut, "Aqimis salata." Dirikanlah salat. "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah salat. Salat itu mencegah dari kemungkaran dan fahsya. Maknanya bahwa orang-orang yang salat subuh sembahyang, zuhur sembahyang, sampai ke isya masih memfitnah orang lain, maknanya dia belum sholat. Ketika orang sholat mengambil hak-hak orang lain, maknanya dia belum sempurna sholatnya. Ketika orang sholat menipu orang lain, maka sembahyangnya belum sempurna. Ketika dia sholat, dia gunjingi orang lain, membuka aib-aib orang lain, maknanya bahwa belum sempurna sholatnya. Kalau begitu, orang-orang yang sholat lidahnya terjaga, anggota tubuhnya terjaga, makna dia sholat. Maka ketika orang sholat dia masih memfitnah, menggunjingi, menyakiti orang lain, maka ini kembali tadi kita tengok bagaimana sholatnya. Seandainya semua warga Lampana, lima Lampana ini, Lampana Baro, Lampana Dungo, Lampana Ranjo, Lampana Dayak, semuanya ini sempurna sembahyangnya, dijamin kerusuhan, perpecahan tidak akan muncul. Maka yang paling pokok, katanya wakil masing-masing, apakah sembahyang lu sempurna? Karena yang sempurna sembahyangnya tadi, orang yang menjaga dia pelakunya, yang menjaga dia anggota tubuhnya. Nyanku urut yang sempurna sembahyangnya. Bapak, ibu yang terhormati, nyomengat kondisi kamu mulai hana stabil ini, ujin pikai dojin. Yang kedua juga bahwa nyujin, namun cuacanya panas. Dan yang ketiga, nyolaki maaf berayatan. Namun paling pokok adalah kalau kita hari ini mengaku kita ini muslim, kita mengaku kita hari ini beriman, maka dirikanlah sholat. Yang kedua, sempurnakan sholat. Artinya ibu-ibunya, maaf, ibu-ibu, ini kan zaman now, siapa tahu lah hari ini, zaman modern, zaman maju, zaman now hari ini, banyak hari ini dalam kampung itu perempuan-perempuan jauh jauh mogok tidak menutup auratnya. Kalau kita mau jujur ini, kenapa Sayyidina Ali, kalau Abu Bakar namanya radhiyallahu anhu, kalau Utsman namanya dia radhiyallahu anhu, namun kalau Khalifah Ali bin Abi Thalib gelarnya dia karamallahu wajah, beda dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman. Pas sampai ke Ali, Ali karamallahu wajah. Di antaranya adalah kenapa ini Ali disebut dengan karamallahu wajah, dia enggak pernah menengok aurat orang lain, enggak pernah menengok aurat rohnya, jangankan aurat orang lain, Khalifah Ali bin Abi Thalib enggak pernah menengok aurat beliau sendiri. Maka pertama ini sabo gampung, kalau ada dia dayus, maka tumbuhlah kampung itu akan timbul fitnah dan perpecahan. Apa itu dayus? Dayus yang pertama adalah
kepala keluarga membiarkan anggota keluarganya berbuat maksiat. Maknanya, seorang lindu, seorang ayah tadi, membiarkan istrinya, membiarkan anaknya keluar rumah tanpa nutup aurat, maka ayahnya dayus. Seorang ibu punya anak perempuan, anak perempuan dibiarkan keluar rumah tanpa menutup aurat, sehingga yang urus agak memang orang perempuannya, maka mamanya pun termasuk dayus. Apa hukuman dayus ini? Allah paling murka, sangat marah kepada pelaku dayus. Maka dayus yang pertama adalah kepala keluarga membiarkan kemaksiatan ada dalam keluarganya. Maka hari ini yang kepala keluarga jaga istrinya, jaga anak-anaknya, supaya apa? Jangan berbuat maksiat. Ketika keluarga, anggota keluarganya berbuat maksiat, dia biarkan, dia enggak tegur, orang itu termasuk dayus. Yang kedua dayus juga adalah mudmanul khamr, orang yang suka mabuk-mabukan. Ini pun juga dayus. Artinya Allah sangat murka ke orang-orang yang suka mabuk-mabukan. Dan yang ketiga yang Allah murka dari ayat ini juga adalah al-aqul walidayhi. Kata hadis, orang ini durhaka kurinci. Maka tiga dosa ini yang termasuk dosa besar dan Allah murka. Yang pertama tadi adalah dayus. Siapa dayus? Kepala keluarga yang membiarkan maksiat dalam rumahnya. Jamil Modro biarkan anaknya sama orang lain, enggak ditegur ketika anaknya keluar rumah membuka aurat, enggak ditegur ketika istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat, enggak ditegur, maka Allah murka. Sidro Makmi lagi nyanyi, Sidro Makmi biarkan adiknya nongkrong di rumah tanpa menutup aurat, bahkan Robi lagi nyanyi, maka ini pun termasuk dayus. Dayus, Allah murka. Dan juga Allah memberikan kesengsaraan dalam kehidupannya. Yang kedua yang dosa besar juga adalah al-aquli walidayhi, yang suka durhaka kurinci. Ayahnya suruh, mamanya suruh, dia bantah. Yang ketiga mudminul khamar, orang yang suka mabuk-mabukan, dia minum khamar, dia juga ini sabu-sabu, dia juga ini ganja. Maka orang-orang yang mengganja, yang sabu-sabu tadi, Allah juga murka. Maka kepala keluarga, kepala kampung, kepala dusun, kepala mukim yang enggak menegur ini termasuk kategori dayus. Semua kita ini Allah berikan ampunan. Yang pertama yang kita ini sholat, minta ampun kepada Allah, dan bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, jangan biarkan anak-anaknya berbuat maksiat. Ketika anak berbuat maksiat, kita tak menunggu. Dosanya juga ada pada ayah, juga ada pada mama. Mohon maaf, salah kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.